Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Video Service. Kali ini Bang Video Service akan membahas tentang penyakit TB. Ini orang yang bilang, katanya sih, Bang, cuman sedikit gambarnya, di bawah aja Bang, di atasnya hitam katanya. Baru kayak ada keder-keder-keder gitu katanya, kayak apa namanya itu. Nah, sekarang kita coba apa benar penyakit TB-nya seperti orangnya yang bilang. Biasanya tuh dia bilang begitu tuh lain biasanya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, apa benar di bawahnya ada gambar, di atas hitam. Gede sekali hitamnya katanya. Nah, mari kita coba dulu ya. Untuk ini merek TV-nya, merek TV-nya Polytron ya. Ya benar, merek TV-nya Polytron. Sekarang kita coba dulu apa benar TV ini garis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata benar. Di atas agak hitam ya. Nah, terus di bawah ini kayak garis-garis gitu. Ya, berarti benar ya. Benar ya. Sekarang kita lepas dulu coknya. Nah, mari kita lihat penyakit TB yang gambarnya kayak tadi. Mungkin ada apanya ya. Di atas hitam. Hitam gurih ya. Bukannya hitam manis. Mari-mari kita lihat. Langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu biar adik-adik di rumah enggak ulah malah Bang Dio, Bang Video ini biar enggak gitu ya. Langsung singkat ini aja. Langsung ya. Pakai kacamata dulu. Kalau enggak pakai kacamata, kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita lihat. Pertama-tama kita kan sudah tahu kerusakan yang tadi ya. Pertama-tama kita cek strum dulu bagian vertikal ya, dari kaki flyback menuju apa nanti tuh ya. Biar lebih paham adik-adik di rumah, bapak-bapak, untuk mempersingkat waktu ya. Kita balik dulu nih seperti biasa ya. Seperti biasa. Wah, ini banyak sekali tambah-tambahan. Mungkin dari atas enggak cukup, mungkin ya penuh ini. Karena TV-nya Polytron 21 slim ya. 21 slim TV-nya. Sekarang kita coba dulu cek setrum untuk cari penyakit yang gambarnya di atas hitam. Hitam gurih. Sekarang kita coba. Ini 50 ya. Diapometernya 50 ya. Diapometernya 50. Karena ini setrum apa namanya? Setrum IC vertikalnya 15 pol atau 16 pol atau 12 pol. Nah, sesuai dengan gumparan defleksinya ya. Sekarang kita coba dulu, kalau untuk TV yang ini setrumnya 15 pol. Sekarang kita coba di kaki playback. Ah, kalau ini ada tulisan nih 12 pol plus 12 pol min ya. Ini ada tulisan di sini nih. Cuman enggak kelihatan ya, Bang Video jelasin aja deh. Ada ABL, ada NC, ada header, ada video, ada ground, ada B+, ada output. Nah, sekarang kita coba bagian vertikal menuju setrum vertikal maksudnya ya, IC vertikal. Nah, sekarang kita coba di kaki plus. Nah, ini ya, kita selusurin. Nah, ini ada R. Nilai R-nya. Nilai R-nya, oh ini digabung ya. Ini digabung ini.
mungkin dari pusat mungkin atau gimana nih. Digabung sama dia nih. Kita coba dulu ya. Biar enggak ngerubah-ngerubah ini ya. Asli nih, biar asli dia. Cek dulu setrumnya. Ini setrumnya harus 15 volt. Menurut Bang Widyo ya. Kalau di TV 21 Slim. Ya, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apometer. Ya, ini benar 15 volt. Tapi kurang ya. Kurang sedikit kalau bagi Bang Widyo ini kurang nih. Nah, kurang dikit ya. Dikit-dikit sekali nih. Kalau dibilang nih 14 tanggung ya, 14 setengah lebih gitu ya. Pokoknya kurang ya. Untuk ilmu Bang Widyo tapi nih. Kalau min plusnya ini apa? Minnya ya. CT soal ini, CT mundur dia. Mundur ya. Aneh tapi nyata. Mundur. Ini min ya, karena CT ini. Kita lepas dulu ya. Berarti ada apa di balik ini? Ya, ternyata ada diode atau silikon ya. Kalau dulu silikon, sekarang diode, dioda gitu orang bilang ya. Nah, dioda, terus ada elko. Elkonya 470 UF 25 volt. Ya, benar. Karena setrumnya cuma 15 volt, kita pakai elko 470 25 volt. Sekarang kita lepas dulu. Ini untuk kerusakan TV yang di atasnya hitam ya. Nah, beda lagi dengan yang di bawah hitam, di atas ada gambar, di bawah hitam, macam-macam ya. Nah, sekarang kita lepas elkonya. Ini barusan di apometer kurang dia 15 volt. Sedikit kurang nih. Untuk mempersingkat waktu ya, kelihatan ya. Kelihatan 470 UF 25 volt. Mungkin adik-adik di rumah, bapak-bapak udah kenal sekali dengan ini yang namanya elko ya. Kita ganti, kita cari dulu elko. Mana nih elko, 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 elko. Nah, ini ya. 4 sama ya. 470 UF 25 volt. Sekarang kita pasang. Ya, sekarang kita pasang. Tinggal ngikutin gambarnya ya. Nah, tinggal ngikutin gambarnya. Min ada garis dia nih kayak apa nih? Di apa? Nih tanda-tanda kayak gini. Coba-coba diperdekat. Ini nih. Apa? Ada tanda putih, ada tanda plus ya. Kelihatan ya, jelas ya. Kelihatan. Kita pasang ya, yang putih ini garis putih itu main ya. Kalau plus ya tetap. Jangan dibolak-balik. Kalau dia balik mencetur dia nanti. Ya. Kita solder. Barangkali adik-adik di rumah apa jumpa dengan penyakit TV seperti itu, gampang sekali dah, tinggal nyelok-nyelok gitu aja dah. Nah, ini kita coba dulu nih. Ntar apa? Tetap ya, apa namanya itu kalau bahasa Indonesianya tetap itu apa ya? Nah, wah, ntar sama gambarnya lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba diperlihatkan di depan. Sempurna. Pas ya gambarnya. Nah, sekarang kita perlihatkan setrum yang tadi. Nah, sini, sini. Sekarang kita perlihatkan setrum yang tadi dia ya. Sekarang gambarnya udah penuh. Bagus gambarnya. Sekarang kita perlihatkan kunci setrumnya. Yang tadi penyakitnya kayak gitu. Sedikit dia tuh surut.
Nah, sekarang kita coba yang udah selesai artinya ya, yang udah bagus nih. Ya, tadi kurang dari 15 volt. Kurang, aduh, nggak bisa dibaca ya kurangnya tuh. Sedikit sekali pokoknya. Nah, sekarang kita coba voltmeternya. Bismillah, mana dia? Nah, ini ya kaki yang tadi. Groundnya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pas. Ya, pas ya. Nah, mungkin dia apometernya apa di video kami agak kurang gitu ya. Ya. Ya, begitulah. Kerusakan TV awal-awalnya ya. Apa namanya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi adik-adik di rumah maupun dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa ya, klik subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.